Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hebat berguna, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam konteks public speaking ya sahabat semuanya. Karena public speaking itu cakupannya sangat luas dan salah satunya adalah ketika Anda diminta untuk memimpin doa di depan umum dalam aneka ragam acara, sekali lagi entah itu acara kemasyarakatan, keagamaan, baik itu acara formal, semi formal, non formal dan lain sebagainya. Jika itu ada doa dan Anda adalah yang memimpinnya, maka jangan katakan mohon maaf aku enggak bisa, mohon maaf aku tidak terbiasa, mohon maaf aku masih banyak dosa. Tetap saja ya, pastinya nanti sebagai etika utamakan orang yang lebih sepuh untuk memimpin doa, orang yang lebih mengetahui ilmu agama ataupun tokohnya yang memimpin. Namun apabila itu semuanya dikembalikan kepada Anda, maka bisa nggak bisa andalah yang memimpin doa tersebut. Konten kali ini adalah apabila kita dimintai untuk memimpin doa dalam sebuah acara walimatul khitan, bagaimana doanya? Ini adalah panduan dan juga referensi, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma waffiqna lijtilabil fadail wa jannibna an iqtirahir radail. Rabbana taqabbal minna a'dharana wa sallim umurana wa sahih maqtunana waqdi diyunana wa ballil amalana wa wasi' arzaqona bijudika ya jawad. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah alayna wa ala al-hujjaji wal ghuzati wal musafirina min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ajma'in fi barrika wa bahrika innaka ala ma tasha'u qadir ya ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi sobat hebat berguna referensi apabila sekali lagi kita diminta untuk memimpin doa dalam acara walimatul khitan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tak lupa untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh sobat hebat berguna yang telah support, mendukung untuk berkembangnya channel ini, sehingga channel ini semakin memberikan manfaat untuk semua umat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.